Dua tersangka bajing loncat tertangkap polisi dari Polsek Kertapati Palembang. Tersangka ditangkap saat sedang melakukan kejahatannya pada mobil bak terbuka di kawasan Keramasan Kertapati Palembang. Polisi pun menembak satu tersangka karena akan melarikan diri saat proses penangkapan. Dari catatan polisi, tersangka tiga kali melakukan kejahatannya dan sering melakukan dengan menggunakan senjata tajam. Tersangka juga merupakan begal kambuhan yang sudah pernah dihukum sebelumnya. Sudah pernah ditahan. Sotrani yaitu pelaku dengan mengikuti kendaraan, khususnya truk yang mengangkut karet ataupun barang-barang yang melintas, sembako, dan dari belakang menaiki truk tersebut kemudian melakukan pencurian. Satu tersangka masih dirawat di rumah sakit untuk penyembuhan luka tembaknya. Sedangkan satu tersangka lain masih ditahan di Mapolsek Kertapati untuk proses hukumnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.